Swastiastu. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Gedung Kesirarnawe, Taman Budaya Provinsi Bali, pada serangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 yang mengambil tema Jane Kerti Paramogune Wikrama, Harkat Martabat Manusia Unggul, di mana pada siang hari ini bersama-sama akan kita saksikan rekesedane pergelaran gamelan inovatif Sanggar Seni Bademas Banjar Baler Pasar Desa Darmesabe Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung. Dan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali atas partisipasi dari Sanggar Seni Bademas dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024, akan diserahkan piagam penghargaan oleh perwakilan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kepada pimpinan Sanggar Seni Bademas. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan Sanggar Seni Bademas dan juga perwakilan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk dapat menuju ke atas panggung. Penyerahan piagam kepada Sanggar Seni Bademas Duta Kabupaten Badung oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita saksikan bersama rekesedane pergelaran gamelan inovatif Sanggar Seni Bademas Banjar Baler Pasar Desa Darmesabe Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung, dan sebagai persembahan pertama dari Sanggar Seni Bademas Duta Kabupaten Badung, Jiwa Mukti. Perjalanan hidup manusia bagai segara tanpa tepi, tanpa batas waktu. Hembusan nafas di setiap detik mengandung arti kemandirian dalam sebuah kehidupan. Moksartam jagadita ya caiti dharma adalah tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun mencapai moksa, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak atau jalan untuk mencapai moksa. Moksa semasa hidup yang disebut dengan jiwa mukti, di mana kondisi jiwa betul-betul bebas dari daya tarik duniawi semasa hidup di dunia. Dalam karya ini, pencipta menginterpretasikan sejatinya tujuan hidup adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat, atau bisa dikatakan untuk mencapai moksa. Pencapaian tersebut hanya mampu dilakukan oleh manusia suci dengan jenana utama. Konseptor Iwayan Mulyadi SSN MSN, komposer Karya Bersama, penata vokal Ayu Ari Cita Laksmi SS, penyaji karya Sanggar Seni Bademas, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibia Kabupaten Badung, Bupati Badung. Hadirin, inilah Jiwa Mukti. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikianlah Jiwa Mukti yang merupakan persembahan pertama dari Sanggar Seni Bademas Banjar Baler Pasar, Desa Darmesabe, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Badung. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan yang kedua dengan judul Gema Abiyakta Dakara. Secara harfiah Gema Abiyakta Dakara memiliki arti suara yang terus berkembang dari masa ke masa. Dalam konteks kali ini perkembangan suara mencerminkan pengembangan gegebuk yang terus menuai perkembangan pada setiap karya. Berpijak pada intelektual seniman karawitan pendahulu dalam menciptakan karya, menjadi sebuah dasar dalam penggarapan dengan menawarkan beberapa konsep yang tercetus dalam pemikiran unggul pendahulu, memberikan acuan dasar untuk mengembangkan konsep-konsep gegebuk yang diaplikasikan. Perpaduan gegebuk selonding dan pola kekendangan pelegongan
yang sudah tercipta menjadi sebuah intisari referensi dalam acuan pengembangan pada penggarapan karya ini, sehingga menjadi sebuah formulasi kompleks dalam karya gamelan inovatif yang berjudul Gema Abiyakta Dakara. Komposer Imade Adi Suyoga Adnyana SSN, penyaji karya Sanggar Seni Bademas, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibia Kabupaten Badung, Bupati Badung. Hadirin, inilah Gema Abiyakta Dakara. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bapak Ibu hadirin, demikianlah Gema Abiak Tadakara yang merupakan persembahan kedua dari Sanggar Seni Bademas Duta Kabupaten Badung. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan ketiga dengan judul Sundeh Asih. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang ayah sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang gala. Sebuah untaian kalimat yang mengandung makna filosofis yang begitu mendalam tentang bagaimana seorang ibu dan ayah tiada hentinya mencurahkan seluruh hatinya demi membentuk seorang anak insan terbaik. Jane Kerti Paramaguna Wikrama, yang berarti harkat martabat manusia unggul, dengan menganalogikan orang tua sebagai salah satu tokoh yang penata kagumi, di mana orang tua adalah cerminan karakter atau tauladan manusia unggul sesungguhnya untuk melangkah lebih jauh ke depan. Hal inilah yang menginspirasi serta membuat penciptaan karya seni karawitan yang diberi judul Sundeh Asih ini dapat terjadi. Di sini penata ingin mengajak semua pendengar karya ini untuk ikut larut dalam nuansa yang ingin dibangun tentang bagaimana orang tua yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, di mana untaian melodi dijalin sedemikian rupa demi menggambarkan bagaimana lembutnya kasih sayang seorang ibu, kemudian bagaimana ketegasan seorang ayah digambarkan lewat hentakan ritme yang diatur sedemikian rupa, serta tidak lupa pula dinamika yang dibangun sebagai pengejawantahan rasa terima kasih sang anak kepada orang tuanya. Ibu, ayah, terimalah karya ini sebagai ungkapan bakti serta terima kasihku kepadamu. Komposer Putu Diki Wahyu Arjaya SSN, penata vokal Ayu Ari Cita Laksmi SS, penyajak karya Sanggar Seni Bademas, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibya Kabupaten Badung, Bupati Badung. Hadirin, inilah Sundeh Asih. Selamat menyaksikan.
Thank you.
Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikianlah Sundeh Asih yang merupakan persembahan ketiga dari Sanggar Sandi Bademas, Duta Kabupaten Badung. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan keempat yang juga merupakan persembahan terakhir dari Sanggar Sandi Bademas, Duta Kabupaten Badung dengan judul Kenang Kunang. Aku adalah cahaya. Aku tidak takut akan kegelapan. Aku yang paling terang, tapi aku merasa redup ketika cahaya lain datang menghampiri dan mendekatiku. Aku sadar, aku tidak bisa sendiri menjadi indah untuk mencapai terang yang sesungguhnya. Akulah kenang kunang. Kenang berarti tempat yang tepat, dan kunang adalah kunang-kunang sebagai gambaran manusia. Setiap kunang-kunang memiliki cahayanya sendiri, begitupun manusia yang mempunyai keunggulannya sendiri. Jadi kenang-kunang diartikan manusia unggul yang berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan harkat martabatnya dan berguna di dalam masyarakat atau lingkungannya. Komposer Iwayan Eka Widiyadi Sucipta SSN, penata vokal Ayu Ari Cita Laksmi SS, penyaji karya Sanggar Seni Bademas, penanggung jawab
Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibia Kabupaten Badung, Bupati Badung. Hadirin, inilah Kenang Kunang. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.